Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik di sini teman-teman. Kabar baik juga mudah-mudahan ada pada teman-teman sekalian. Baik, kali ini saya akan membicarakan mengenai angka 7. Ada apa di sini dengan angka 7? Nah, misalkan angka 7 ini teman-teman saya gunakan untuk membagi angka 1, yang artinya berarti di sini 1 dibagi 7 ya. Maka akan menghasilkan angka 0,142857. 142857 begitu seterusnya. Kalau dilihat di sini berarti ada perulangan di sini ya. Ada angka ini 142857 ini yang berulang. Nah, angka ini akan saya ambil, saya tuliskan di sini karena ini merupakan suatu yang menarik. Kita cermati di sini, kalau misalkan dari 142857 ini saya bagi menjadi 2 digit angka, saya bagi seperti ini ya, jadi 14, terus 28, terus 57. Kemudian ini saya lakukan penjumlahan teman-teman, maka dia akan menghasilkan angka 99. Itu kalau teman-teman hitung ya. Nah, namun jika 142857 ini saya bagi menjadi 3 digit seperti ini, 142 sama 857, kemudian juga saya lakukan penjumlahan, maka ini kalau teman-teman hitung ia akan menghasilkan angka 999 atau 999. Nah, berikutnya di sini teman-teman, seandainya ini 142857 ini saya kuadratkan, saya taruh di sini nih, maka dia akan menghasilkan angka ya, banyak sekali nih, 20408122449. Nah, dari angka ini sekiranya ini saya pisahkan menjadi separuh ya atau setengahnya, berarti di sini yang saya pisahkan ini jadi 20.408 sama 122.449. Ini kalau kita lakukan operasi penjumlahan, maka dia akan menghasilkan angka kembali ke 142857. Menarik ya, kembali ke angka awal ini. Nah, teman-teman, di sini dan sekiranya ini 142857 ini saya kalikan dengan suatu bilangan, kalikan 2, maka di sini hasilnya adalah, kalau diperhatikan di sini hasilnya 285714 ya. Terus saya kalikan lagi dengan angka 3, maka dia akan menghasilkan angka 428571. Dan ini jika saya kalikan terus hingga sampai 6 ya, maka dia akan menghasilkan deretan angka yang seperti ini. Nah, ini apa menariknya di sini? Kalau teman-teman perhatikan, hasil perkalian ini mungkin dari 1 ya, 1 nggak saya tulis karena angkanya merupakan 142857 tentunya ya, kalau dikali 1. Uniknya di sini, dari setiap angka hasil perkalian ini tidak keluar dari angka 142857. Ini kan 142857. Ini pun juga demikian, 142857. Ini juga demikian kalau diperhatikan. Ya kan? Ini 142857 hanya posisinya yang berbalik ya, mungkin di tengah, di belakang dan seterusnya. Nah, menariknya di sini sekiranya ini 142857 ini kita kalikan dengan 7, dia akan berubah di sini menjadi angka ini teman-teman ya, 999.999. Menarik bukan? Nah, itu uniknya angka 7 ya teman-teman ya. Yang sedikit ini mudah-mudahan menambah hasanah tentang matematika kita. Banyak salah dalam murid karena keterbatasan saya sehingga mohon dimaafkan. Dan akhirnya sampai bertemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.